Halo. Halo, balik lagi bareng Adelia. Bagus yo. Rindang. Shoo. Dan ini adalah tempat main spill box. Nah, setiap di Jerman tuh sih siap dekat perumahan. Terus ada ayunan dan apa? Mana ini? Lusutan, ayunan. Ayunan bisa ada dua. Mana sih ayunan? Ada yang buat anak-anak balita sama orang agak dewasa. Ada lah kok cilik sih. Kok kecil ya, Bu? Nih. Sebentar saja. Selalu ayunan aku hitam. Dan aku juga sekali mau cerita. Always cerita. Nah, kan waktu itu aku pilek kan ya. Pileknya udah sembuh. Cuman telinga aku yang kanan ini loh agak sedikit budek. Aku kayak mesti mulai dulu tuh penyakitku pasti gak jauh-jauh kan. Batuk pilek sama kadang telinga, heran aku. Nah, kan terus waktu itu kalau di Jerman itu kan setiap apapun itu harus yang namanya buat janji atau termin. Tapi gak bisa langsung dateng, cuk langsung dateng gak bisa kalau di Jerman. Tadi aku pun pas sebelumnya kan ke bank dulu mau buat akun bank Jerman gitu biar bisa punya PayPal. Ya, karena PayPal di Jerman itu enak sih. Akun bank di Jerman itu bisa connect sama PayPal. Kalau di Indonesia kan harus pakai kartu kredit. Kartu kredit, hello. Nah, kartu kredit, kok jadi kartu kredit. Nah, jadi buat. Nah, terus ternyata tuh emang sebenarnya harus pakai termin sih. Ya pas ke bank tadi, tapi karena aku nggak tahu kan, karena aku dadak sukanya, biasanya orang Indonesia suka langsung dadak dateng gitu kan, terus antri udah kali itu wajar. Kalau misalnya ini harus buat janji dulu. Nah, terus habis itu udah ternyata karena aku masih belum dapat kayak KTP gitu, KTP Jerman gitu, jadi aku nggak tahu sih, mungkin besok aku ke bank lagi disuruh datang lagi sih, tapi nggak tahu besok bisa apa enggak, karena ya tau lah pekerjaanku gini, nggak suka kerja terus udah abaikan itu, abaikan abang. Terus aku mau ke, terus aku langsung datang dong ke dokter telinga. Nah, aku bilang aku udah telepon bolak balik tiap hari, tapi mesti nggak bisa. Terus katanya ya udah buat sekarang aja nggak apa-apa, buat janji langsung gitu. Udah, dan baru dapat data tuh 23 September. Oh my god, sekarang ada tanggal 14 Agustus ya. Yo. Hello, itu oh my god, itu kan masih lama ya. Ya semoga aja udah sembuh ya, nggak mau selama-lama. Terus kan lama itu ya udah, terus ternyata itu pakai asuransiku. Oper tuh nggak bisa dong. Harus bayar sendiri. Ya nggak tahu sih, nanti aku akan cerita sama keluarga aku yang di sini gimana. Terus bro. Terus karena masih lama ya, kan di sebelahnya ada apotek. Aku langsung datang aja ke apotek. Gimana ini? Apa? Terus bilang aku udah selesai, tapi kok telinga aku masih itu ya. Terus udah nyoba ini, pakai spray buat itu. Aku udah pakai, udah selesai, pilek udah selesai, cuman kupingku aja itu loh, telinga aket lah. Misalnya ini ya harus ke dokter, ya udah ini emang nggak mau ya ke dokter. Ini nggak tahu sih, nanti aku mau cerita keluarga aku. Jerman nggak bisa gitu ya langsung. Tapi temanku juga sempat cerita ke aku sih, kalau emang orang-orang Jerman ini adalah harus serba di planning gitu loh. Tadi planning. Dan juga kalau misalnya apa-apa kayak gitu tuh mesti lewat surat. Waktu itu ngurus apa kependudukan juga lewat surat. Jadi pos di sini tuh sangat berguna gitu. Kalau di Indonesia kayaknya mungkin pos itu berlaku sama kayak yang kantor-kantor doang kayaknya. Kalau rumah nggak begitu. Tapi kalau di Jerman ini, waduh, pos itu benar-benar berguna banget. Karena masih dikit-dikit pas heran aku tuh, heboh, suka banget. Itu lebih beda Indonesia dan Jerman. Kalau aku mungkin, kalau pos itu mungkin ini ya, barang online gitu ya. Tapi ini terlalu kecil, capek. Kalau di sini kecil, ya udahlah. Nah, aku mau pulang. Oke, bye-bye, see you.